Halo Style Lovers, balik lagi bersama aku Michelle Stylo di YouTube channel Stylo Indonesia. Aku akan membawakan Stylo The Most 5 rekomendasi hand cream untuk kulit tangan kering di bawah 100.000. Penasaran apa aja produknya? Keep on watching. Mencuci tangan dan memakai hand sanitizer menjadi kebiasaan baru masyarakat Indonesia sejak pandemi melanda dunia. Namun, kebiasaan ini kerap kali menimbulkan masalah baru, yaitu kulit tangan menjadi kering dan kasar. Jika dibiarkan dan tidak dirawat, lama-kelamaan kulit tangan akan keriput. Salah satu pencegahannya adalah menggunakan hand cream setelah mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Selain praktis, hand cream mampu melembabkan tangan yang kering dan kasar. Nah, ini dia rekomendasi hand cream untuk melembabkan tangan kering akibat sering mencuci tangan. Di urutan pertama ada Vaseline Hand Cream Antibacterial 2-in-1. Hand cream ini merupakan krim pelembab tangan dan antiseptik pertama dari Vaseline. Mengandung vitamin E dan gliserin yang dapat membuat kulit tangan lebih lembab hingga 8 jam. Vaseline Hand Cream Antibacterial ini tidak lengket dan cocok untuk pemakaian sehari-hari setelah mencuci tangan. Dibekali antibac aktif sebagai antiseptik yang mampu melindungi 99,99% dari kuman dan bakteri, hand cream ini juga memiliki wangi yang lembut. Produk ini dapat ditemukan di supermarket maupun e-commerce kesayangan Stylovers seharga Rp25.000 saja. Selanjutnya ada Love Beauty and Planet Delicious Glow Hand Cream. Sukses dengan produk perawatan tubuh dan rambutnya, Love Beauty and Planet mengeluarkan 2 varian hand cream yang mengandung bahan-bahan alami. Salah satunya ada varian Delicious Glow yang memiliki kandungan muru-muru butter dan rose oil yang mampu melembabkan hingga 24 jam, dan tentunya membuat kulit lebih bercahaya. Wangi rose yang mewah dan tekstur yang lembut membuat hand cream ini nyaman digunakan setiap hari. Hand cream vegan yang mampu memperkuat skin barrier ini dijual dengan harga Rp40.000 saja. Urutan ketiga ada produk dari St. Ives yang tentunya Stylovers sering temukan di supermarket dan drugstore. Kandungan oatmeal pada hand cream ini mampu menenangkan dan menyegarkan kulit tangan. Sementara kandungan shea butternya diklaim mampu melembabkan dan melembutkan kulit tangan yang kasar. Hand cream tanpa paraben ini dijual dengan harga Rp60.000 saja. Produk ini diklaim memiliki tekstur yang ringan dan mudah menyerap di kulit tanpa meninggalkan rasa lengket. Tertarik mencoba, Stylovers? Selanjutnya ada The Body Shop Shea Hand Cream. Rangkaian shea butter dari The Body Shop tentu sudah tidak asing bagi penggemar body care. Kandungan shea yang mampu memberikan kelembapan dan kelembutan pada tangan, namun tidak meninggalkan kesan lengket, pastinya nyaman ya untuk digunakan setiap hari. Hand cream ini memiliki tekstur gel yang ringan dan aroma nati dari shea yang menyegarkan. Stylovers bisa membeli produk ini di website resmi The Body Shop maupun di store dengan harga Rp79.000 saja. Di urutan kelima, ada Innisfree Orchid Hand Cream SPF 15 PA+. Sesuai namanya, hand cream dari Innisfree ini dapat melindungi kulit tangan dari paparan sinar matahari karena kandungan SPF-nya. Hand cream dengan kandungan Jeju Orchid Extract ini kaya akan daya vitalitas sehingga membuat kulit tangan menjadi lebih lembab, halus, serta membuat kulit menjadi lebih sehat. Dibanderol dengan harga Rp99.000, Stylovers bisa membeli hand cream dari Innisfree ini di offline store Innisfree maupun di berbagai e-commerce favorit Stylovers. Nah, Stylovers, itu dia rekomendasi hand cream untuk atasi kulit tangan yang kering dan kasar. Produk yang mana nih yang jadi favorit Stylovers? Simak terus YouTube channel Stylo Indonesia ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video update selanjutnya.
Michelle Stylo signing out. See you!